Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala inni qad ji'tukum biha baydha'a naqiyyah laylaha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian. Judul pengajian kita pada malam hari ini adalah jangan menyalahkan takdir. Setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang tak dapat dihitung dan tak terhingga, kita juga menyampaikan salam dan salawat untuk kekasih Allah, kekasih kita semua, Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, zaman di mana kita hidup saat ini segala-galanya serba hampir tidak terkendali. Dalam segi apa saja. Kita bercerita tentang moral. Inilah titik yang paling nadir dari keprihatinan moral anak-anak manusia hari ini. Tentang pendidikan, tentang ekonomi, tentang politik, dan tentang kehidupan sehari-hari di rumah tangga, tentang bisnis dan sebagainya. Akhirnya, orang selalu berkata, inilah takdir. Dia dapat anak yang durhaka, anak yang jahat, anak yang suka main narkoba, anak yang suka mencuri, berdusta, kemudian anak yang meninggalkannya dan menelantarkannya. Dia akhirnya berkata, inilah takdir saya. Ketika usahanya bangkrut, ketika dia kembali mulai dari nol padahal pernah mengalami masa-masa jaya, dia kembali berlindung di balik nama inilah takdir. Ketika dia dipecat dari perusahaan, ketika dia dikucilkan oleh masyarakat, ketika dia dimusuhi oleh orang-orang terdekatnya bahkan oleh keluarganya, sekali lagi dia pun berkata inilah takdir. Saat dia ditimpa bencana, datang petaka dan musibah yang bertubi-tubi dan beruntun, sekali lagi dia berkata, inilah takdir. Mau diapain, wong ini juga udah takdir, kita harus terima. Lalu akhirnya, ketika ada orang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, na'udzubillah, sekali lagi dia berkata, itu sudah takdirnya. Ini sudah takdir saya. Saya ditinggalkan oleh istri saya. Sekian kali saya menikah, istri saya selingkuh terus. Ini takdir saya. Sekali lagi, orang berlindung di balik nama takdir. Nanti, kalau ada orang masuk neraka, yang masuk neraka berkata, ini sudah takdir. Allah sudah tetapkan demikian. Ada yang mau masuk surga, lalu berkata, ini sudah takdir saya. Taib kaum muslimin, kita ingin meluruskan suatu persepsi yang selama ini salah, padahal ini berkaitan dengan iman. Ini berkaitan dengan masalah akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir adalah kesimpulan akhir dari sebuah matematika sunnatullah yang tidak mungkin berubah. Saya contohkan, 1 tambah 1 berapa? 2, 2 itu adalah takdir.
antum hidupkan api, lalu ceburkan badan ke dalam api dalam setengah detik saja, atau mungkin 2 detik, kemudian keluar kembali, kira-kira ada enggak bagian kulit yang akan terbakar? Ada enggak bagian kulit yang akan terbakar? Ada. Itu adalah takdir. Antum nyebur ke dalam air, Bapak Ibu masuk nyebur ke dalam kolam, lalu keluar basah enggak tubuh? Itu adalah takdir. Perlu diingat ini. Takdir saya basah, kenapa? Karena saya main air. Takdir saya terbakar, kenapa? Karena saya main api. Takdir saya kesetrum, kenapa? Saya masukkan tangan saya ke dalam kabel yang terbuka, yang ada arus listriknya, lalu saya kesetrum. Takdir saya punya anak yang cilaka seperti ini, karena saya menikahi wanita yang gak benar dari awalnya. Jadi, takdir pada hakikatnya adalah sebuah kesimpulan sunnatullah dari matematika yang pasti. Saya tidak ingin ada orang yang berlindung di balik atas nama takdir kaum muslimin. Sebab takdir ada yang baik, takdir ada yang buruk. Dan kesimpulannya baik dan buruk ini adalah sunnatullah. Tergantung kita mau pilih yang mana. Akhir dari pilihan kita, maka sunnatullah berlaku. Itulah takdir. Saya memilih nyebur dan nyemplung ke dalam kolam. Saya basah. Maka hasil akhir daripada pilihan saya nyebur ke dalam kolam, saya basah, ini memang takdir. Karena saya memilih. Saya memilih masuk ke dalam kobaran api, lalu saya terbakar, berapa persen pun terbakar, pokoknya terbakar. Itulah takdir saya, karena saya memilih. Saya punya anak yang kurang ajar macam ini, saya punya anak yang durhaka macam ini. Kenapa? Memang takdir saya, karena saya memilih wanita yang tidak benar dari awalnya. Ini pilihan saya. Apapun pilihan, maka konsekuensi akhir daripada pilihan, itulah yang dimaksud disebut dengan takdir. Awas, takdir adalah kesimpulan akhir dari sebuah pilihan yang kita pilih hari ini, nanti lihat takdirnya seperti apa. Jadi, kalau dalam bahasa orang umum, Pak, dalam bahasa ilmu pendidikan, hukum kausalitas berlaku. Sebab saya melakukan ini, akibatnya terjadi begini. Ya? Sebab saya melakukan ini, akibatnya jadi begini. Saya, Bapak, mau masuk surga, ada sebabnya enggak? Ada. Karena Bapak dulu di dunia menjadi seorang Muslim. Hidup lurus di atas jalan Islam secara kafah, akibatnya masuk surga. Itu takdir. Karena sebab dari Bapak memilih jalan hidup yang lurus. Tapi ketika Bapak membela nafsu, ketika Bapak mementingkan ego, ketika Bapak mementingkan kepentingan-kepentingan syahwat, lalu menyimpang dari jalan agama, lalu Bapak sengsara hidup di dunia, su'ul khatimah di akhir hayat, disiksa di alam kubur, berat di padang mahsyar, masuk neraka, itu takdir enggak? Sebabnya apa? Kita memilih jalan yang salah. Fahadainahun najdain falaqtahamal aqabah wama adraka mal aqabah. Kami bentangkan di hadapan mereka 2 jalan. Silakan pilih. 1, kelihatannya mendaki berat, sulit dan susah. 1, kelihatannya lurus cenderung menurun. Silakan pilih. Allah telah kasih tahu jalan terus lurus menurun, di ujungnya adalah jurang yang sangat mengerikan. Mendaki kelihatannya berat dan sulit, tapi di atasnya ada puncak kenikmatan. Silakan pilih. Falaqtahamal aqabah, kenapa engkau tidak pilih jalan yang berat dan sulit? Apa itu jalan yang berat dan sulit? Melawan nafsu. Melawan hasrat dan syahwat. Dengan cara itu Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang-orang yang melampaui batas, mengikuti dan memperturutkan hawa nafsunya, maka neraka Jahimlah tempat kembalinya. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Lanjutkan. فَإِنَّ الْجَنَّةَ
jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Rabbnya, hidup di dunia ini berhati-hati, dia kendalikan nafsunya, dan dia turuti jalan Allah, maka itulah orang yang akan menjadi penghuni surga. Coba lihat, kalau hidup ini kita memilih jalan yang benar, kita lawan dan kita kendalikan nafsu kita, maka kita akan sampai pada titik akhir takdir yang baik. Disinilah rahasia kenapa dalam Sahih Bukhari Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, hari ini kata Rasulullah, setiap kalian yang hidup hari ini telah ada namanya di dalam surga Allah. Masya Allah, Pak. Bapak namanya Fulan, bapak namanya Fulan, bapak namanya Fulan, ibu namanya Fulanah, ibu namanya Fulanah. Setiap bapak-bapak yang ada yang hidup hari ini, ibu-ibu yang hidup hari ini, sudah ada namanya di dalam surga atas nama kita. Satu wilayah yang sangat luas, satu istana yang sangat megah dan mewah, satu jalan yang sangat indah, taman yang luar biasa. Tertulis di gerbangnya pemilik tempat ini adalah kita. Saya, bapak, bapak-bapak, seluruh yang hidup di muka bumi ada namanya di dalam surga. Subhanallah. Allah telah sediakan satu tempat khas, satu tempat khusus untuk kita di dalam surga. Satu. Tapi kata Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kamu hari ini yang hidup melainkan namanya juga sudah ada di dalam neraka. Kandang penyiksaan ini, kota penyiksaan ini, stumbin tempat penyiksaan ini, namanya atas nama si Fulan. Yang ini milik si Fulan. Ini untuk tempat tinggal si Fulan. Di neraka jahanam lah itu, Pak. Setiap nama kita juga ada di dalam neraka. Lah, berarti di waktu yang sama, nama kita ada di dalam surga, juga ada di dalam neraka. Bapak mau tahu, Bu? Di manakah Bapak Ibu nanti akan berada? Mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Jawabannya sekarang. Bapak menentukan memilih jalannya sekarang. Jalan mana yang akan Bapak Ibu pilih, maka kesimpulan akhirnya itulah yang akan mengantarkan Bapak ke sana. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 50 ribu tahun sebelum manusia, jin, malaikat, dan bahkan alam semesta Allah ciptakan, Allah telah terlebih dahulu menuliskan dan menetapkan di Lauhul Mahfuz apa yang akan terjadi. Siapa yang nanti akan hidup, siapa yang masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, Allah sudah tetapkan. Maka merinding para sahabat mendengarkan hadis ini dan mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa lagi kami ini harus beramal? Toh udah tetap kok, siapa yang masuk surga, dia akan ke surga. Siapa yang masuk neraka, dia akan masuk neraka. Buat apa kami harus capek-capek beramal? Udah ikuti aja arus yang ada ya Rasulullah. Hah? Apa kata Rasulullah? Innakum ta'maluna ala mawaqi'il qadar. Allah telah memberi garis dua jalan. Satu ke surga ada garis jalannya. Satu ke neraka ada garis jalannya. Kamu beramal di atas garis yang mana? Kalau kamu beramal di atas garis jalan ke surga, kamu pasti akan sampai di surga. Tapi kalau kamu beramal di atas garis jalan neraka, kamu pasti akan sampai ke neraka. Di salah satu dari dua tempat sudah disediakan tempat tinggal kita. Masya Allah. Jadi tergantung kamu, kata Rasulullah. Itu intinya. Bapak mau masuk surga hari ini. Allah sudah sebutkan kok. Dalam Al-Quran jelas, Pak. Siapa-siapa calon penghuni surga. Allah sudah sebutkan. Salah satunya adalah surah Al-Mu'minun. Dari ayat 1 sampai ayat 9. Allah sebutkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus di ayat yang lain, Allah tunjukkan orang-orang yang akan sampai ke surga Firdaus adalah yang mau mengamalkan ini. Kalimat yang mau mengamalkan berarti dia memilih untuk mengamalkan enggak? Iya. Tapi Allah sudah haramkan zina. Allah sudah haramkan makan riba. Allah sudah haramkan mencuri. Allah sudah haramkan berdusta. Allah sudah haramkan, Allah haramkan, Allah haramkan, Allah larang, Allah larang, Allah larang. Karena jalan yang ketika Allah itu larang, menandakan itulah jalan menuju neraka. Dan Allah telah berikan warning kepada kita. Allah telah berikan peringatan kepada kita. Masih kita tempuh, itu pilihan kita enggak? Pilihan kita enggak? Iya, tidak ada yang bisa tidak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati bunuh diri, maka dia akan kekal di dalam neraka
selama-lamanya dan dia akan siksa dirinya sendiri dengan cara apa dia mengakhiri hidupnya. Bunuh diri itu pilihan dia sendiri enggak? Pilihan dia sendiri. Selama dia masih memilih dan itu pilihannya sendiri, Allah akan tuntut dia dan Allah akan hukum dia dengan pilihannya itu. Tapi kalau itu bukan pilihannya, Allah tidak akan tuntut dia pada hari kiamat. Bapak laki-laki, saya laki-laki. Allah tak akan tanya nanti pada hari kiamat, Zulkifli, labbaik ya Rabb. Kenapa dulu kamu laki-laki di dunia? Allah enggak akan tanya begitu. Kenapa? Ini enggak masuk dalam pilihan saya. Betul? Saya lahir di kota Pariaman. Saya lahir sebagai anak Minang. Saya lahir dengan kulit sawo matang. Saya lahir dengan hidung yang ala kadarnya. Saya lahir dengan bentuk yang seperti ini. Allah enggak akan tanya nanti pada hari kiamat. Kenapa kamu tingginya cuma segini, Hazul Kifli? Allah enggak akan tanya, Pak. Karena ini bukan masuk pilihan saya. Tapi Allah akan tanya saya nanti, kenapa kamu enggak sholat, Hazul? Itu ditanya oleh Allah. Kenapa kamu tidak mau puasa? Kenapa kamu melakukan perbuatan ini padahal kamu sudah tahu aku Allah, aku telah mengharamkannya? Itu Allah tanya, Pak. Karena setiap apa yang Allah tanya nanti, Allah tuntut di hari kiamat, masuk dalam ruang lingkup yang kita bisa memilih. Kenapa kamu tidak mau pakai jilbab? Hai kaum wanita. Allah tanya nanti pada hari kiamat. Kenapa kamu milih cara kerja sebagai seorang gigolo, sebagai seorang gay, sebagai seorang pelacur? Bukankah banyak pekerjaan yang lain bisa kamu kerjakan? Kan itu masuk dalam pilihan kita enggak? Masuk dalam pilihan kita. Makanya kaum muslimin, orang kalau dari kecil gila, lalu sampai usia 15, 20, 25 tahun mati masih dalam keadaan gila, masuk neraka apa masuk surga? Masuk neraka apa masuk surga? Masuk neraka apa masuk surga? Berani ngatakan masuk neraka, saya gebukin loh. Orang yang dari kecilnya gila, sampai usia 40 tahun mati masih dalam keadaan gila, masuk surga. Sebab apa? Dia tidak pernah diberi oleh Allah rezeki bisa memilih. Otaknya tidak bertumbuh kembang. Makanya ketika Bunda Aisyah ada di hadis Sahih Bukhari bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti di akhirat anak-anak Yahudi yang mati sebelum akil baligh, anak-anak Nasrani yang mati sebelum akil baligh, anak-anak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mati sebelum akil baligh, di manakah tempat mereka nanti ya Rasul? Jawaban Rasul kepada Aisyah istrinya, hum auladul jannah, hum fil jannah, mereka di dalam surga. Ya Rasulullah, ditanya kembali oleh Bunda Aisyah, dia anak orang Yahudi, yang Yahudi kan bapaknya, dan dia meninggal masih kanak-kanak, dia masih belum bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, dan Allah telah matikan dia ketika dia masih belum bisa memilih. Intinya, selama tidak masuk dalam pilihan kita dan kita tidak bisa memilih di situ, Allah tidak akan hisap kita di atas itu. Paham, Pak? Paham, Ibu? Maka sekali lagi saya katakan, jangan coba-coba berlindung dan selalu menyelamatkan diri di balik bahasa inilah takdir saya. Tapi yang benar adalah inilah akibat dari perbuatan saya dulu. Memang ini bahasanya takdir, tapi ini akibat dari pilihan saya dulu. Gara-gara saya dulu memulai bisnis dengan riba, lalu saya sekarang ini hari ini hancur, inilah akibat. Ini adalah akibat. Begitu loh, Pak. Coba perhatikan, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Bencana, musibah, petaka yang terjadi di darat dan di laut, itu akibat daripada perbuatan ulah manusia. Coba lihat, itu akibat. Di dalam sebuah hadis yang dikatakan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima hal yang pasti terjadi kalau manusia melakukan ini. Apabila mereka sudah melakukan perbuatan zina dan menyebar zina itu di mana-mana, maka tunggulah yang terjadi di kampung dan di negeri itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apabila mereka sudah pelit mengeluarkan zakat, apabila mereka sudah pelit mengeluarkan infak sedekahnya, tunggulah yang akan terjadi adalah begini, 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 begini. Jadi ada sebabnya, akibatnya. Kayak tadi, Pak. Sebab masukkan nyemplung ke air, akibatnya basah. Sebab masuk ke dalam unggunan api yang menyala, akibatnya terbakar. Ini sebab dan itu akibatnya. Sekali lagi, takdir adalah akibat dari sebuah sebab. Cuma kita memilih. Kita pilih yang mana. Masya Allah. Ini rahasia di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat dia ingin melakukan investigasi ke negeri Syam. Dia bawa rombongan dari senior-senior Ansar dan senior-senior Mujahidin, Muhajirin. Ketika sampai di perjalanan, ketemu dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah di tengah jalan.
Abu Ubaidah ibn Jarrah baru keluar dari negeri Syam. Mereka berpapasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Amirul Mukminin, mau pergi ke mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pergi ke negeri Syam melakukan acara investigasi urusan pemerintah. Syam, wahai Amirul Mukminin. Naam, wahai Amirul Mukminin, mungkin belum sampai kepada engkau kabar hari ini dan telah masuk dalam waktu yang cukup lama. Syam telah mewabah di sana penyakit taun, penyakit menular yang amat sangat mematikan. Saya sarankan pendinglah niat untuk ke Syam, tunggulah di sana sampai selesai, pulanglah dulu. Nanti-nanti kan bisa balik kembali. Umar akhirnya tegakkan tenda. Dia ingin musyawarah dengan seluruh yang ada. Singkatnya, besok pagi saya umumkan apakah perjalanan dilanjutkan ke Syam atau kita kembali ke Madinah. Besok paginya Umar sudah bulat hatinya kembali ke Madinah. Datang Utsman bin Affan yang nyusul rombongan Umar. Lalu apa kata Utsman kepada Umar bin Khattab? Rasulullah pernah bersabda tentang masalah ini, wahai Umar. Apa itu, kata Umar bin Khattab? Kalau kamu mendengar suatu daerah menjangkit wabah penyakit menular yang mematikan, yang di luar tidak boleh masuk ke dalam. Yang di dalam jangan pergi ke keluar, jangan sampai menyebarkan wabah tersebut. Yang di luar jangan nyari penyakit, ya. Oh begitu? Iya, alhamdulillah, kata Umar. Kalau begitu, kesimpulan yang ingin saya putuskan dan saya umumkan sebentar lagi sama dengan apa yang sudah disampaikan Rasulullah, alhamdulillah. Lalu Umar pun umumkan bahwa kita kembali ke Madinah. Mu'adz bin Jabal angkat tangan. Afirarun min qadarillah ya Amirul Mukminin. Hai Amirul Mukminin, kenapa engkau ajak kami lari dari takdir Allah? Jangan lari dari takdir. Kita sudah bertekad, berazam pergi ke Madinah, mau ke Syam. Kalau di Syam ada penyakit, kita tertular lalu meninggal, itu takdir, wahai Amirul Mukminin, kata Mu'adz bin Jabal. Kata Umar, masya Allah, naam. Naam, ya. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Maju, terus. Takdir Allah adalah tertular penyakit menular dan meninggal di sana. Mundur ke belakang, takdir yang baik, yaitu tidak terjangkiti penyakit dan selamat. Umar dengan tegas mengatakan, ya, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Paham, Pak? Ibu, mengerti kan bagaimana takdir itu kita yang menentukan. Kita yang memilih. Ya? Maksudnya asbabnya, jalannya kita menentukan. Akibat akhirnya, itu adalah sunnatullah yang tidak akan pernah berubah. Semoga dengan ini, Bapak tidak lagi, Ibu tidak lagi berlindung di balik atas nama takdir. Karena itu tidak benar. Yang benar adalah takdir saya yang harus perjuangkan. Dan saya harus dapatkan takdir yang baik. Begitu loh, Pak. Saya harus dapatkan takdir yang baik. Kami, Pak, di Mesir dulu, takdir seseorang jayyid. Takdir seseorang makbul. Takdir seseorang mumtaz. Takdir seseorang mafsyul. Apa itu makbul? Hanya sekedar diterima. Takdir. Hanya sekedar jayyid, good. Hanya jayyid jidan, very good. Mumtaz, excellent. Ini takdir. Bahasa Arabnya takdir. Takdir itu apa? Hasil akhir dari sebuah tes. Orang ini takdirnya adalah good. Very good. Makbul hanya sekedar diterima. Ya, ada yang ditolak. Mafsyul. Berarti sekali lagi, takdir menurut bahasa Arab adalah hasil akhir dari sebuah usaha. Itu adalah takdir. Tapi usahanya macam mana? Kalau dia gigih belajar, insya Allah jadi. Saya ingat, saya punya teman dulu waktu di Tawalib Padang Panjang. Namanya Firman. Saya masih ingat bagaimana ini anak Allah. Dia kemana-mana bawa kitab. Kitab yang dipelajari di sekolah, dia bawa. Mau main bola, dia bawa. Mau pergi menyuci, antrian untuk ke kamar mandi, dia bawa, dia baca. Dia baca kemana-mana. Saya masih ingat bagaimana dia di Mesir. Dia sampai ke Mesir, Pak. Sungguh, secara kemampuan intelektualnya, dia jauh sebenarnya di bawah yang lain. Tapi karena sungguh-sungguhnya dia, masya Allah, dia tetap bertahan dalam lingkaran 10 besar, Pak. Dia bertahan di situ. Karena rajinnya. Nah, disinilah dia, manjadda wajada. Yang bersungguh-sungguh, dia pasti dapat. Asal dia bersungguh-sungguh, dia pasti dapat. Itu sunnatullah. Disinilah Umar bin Khattab marah dengan seorang pemuda, ngetem di masjid siang malam,
Lalu masyarakat kagum melihat ibadahnya dan zikirnya, baca Qur'annya. Kemudian masyarakat pun berlomba-lomba memberikan sedekah kepadanya. Mudah-mudahan sedekah yang disedekahkan kepada dia berkah untuk harta orang yang bersedekah. Itu harapan masyarakat. Umar marah mendengarkan berita ini. Kasih tahu saya di mana pemuda itu. Di Masjid Anu wahai Amirul Mukminin. Langsung diambil cemetinya dan dia pergi ke situ. Dicekeknya tangkuk pemuda itu yang sedang menjulur begitu, lagi berzikir di masjid. Padahal itu waktunya untuk bekerja di luar. Diangkat oleh Umar bin Khattab. Inna sama'a la tumtiru zahaba. Apaan kamu ini? Kamu mengharapkan rezeki dari sedekah-sedekah orang. Orang yang macam kamu membuat Islam ini jadi malu dan hina. Pergi ke pasar sana. Ini waktunya beribadahnya di pasar. Ini waktu beribadahnya mencari nafkah. Mengandalkan rezeki dari langit yaitu berupa sedekah-sedekah orang. Ini tidak benar kaum muslimin. Cari. Idza qadaitumus shalah, lanjut. Fantashiru fil ardi. Kalau selesai kalau salat sudah selesai, menyebarlah kamu di muka bumi. Yang benar-benar ngetem itu hanya disuruh 10 Ramadan terakhir. Itu ngetem habis, Pak. Kendaraan ditambatkan di kandang. Toko-toko ditutup. Dapur pun juga enggak usah ngepul. Ikat pinggang dikencengin. Kan gitu, maksudnya apa? Semuanya dalam urusan dunia stop 10 terakhir. Selebih daripada itu, fantashiru fil ardi. Menyebarlah kamu di muka bumi. Jangan berharap inilah takdir saya. Kalau saya kata Allah kaya, ya saya takdirnya kaya, ya kaya. Kalau takdir menurut Allah saya miskin, ya saya miskin. Lah ini yang dijadikan senjata oleh Snake Hogronye, laknatullah alaih. Snake Hogronye waktu melemahkan mental jihad para mujahidin di Aceh, bahasanya menggunakan hadis palsu berikut ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara untuk orang-orang yang beriman dan surganya untuk orang-orang kafir. Hah. Orang di sana ditipu oleh Snoop Hogronye, katanya, tuh, baca tuh hadis. Dunia ini penjara untuk kalian. Untuk orang kafir ini surganya. Ya sudah, serahkan untuk orang kafir. Kalian nyerah sajalah, ini penjara kalian. Surga kalian nanti di akhirat. Kata siapa tadi? Snoop Hogronye. Orang awam udah mangguk-mangguk pula. Oh iya, betul juga tuh. Padahal Hasan Al-Basri pernah memutar kembali hadis palsu ini dengan jawaban yang sangat tepat. Karena orang tetap ngotot, ini tetap hadis, dia jawab dengan jawaban yang sangat tepat. Apa kata beliau? Dibandingkan dengan kenikmatan untuk orang beriman nanti di surga, maka kenikmatan yang ada di dunia bagi orang beriman adalah bagaikan penjara dia. Dan dibandingkan penderitaan orang kafir nanti di dalam neraka, maka penderitaan, maka kenikmatan mereka rasakan di dunia ini adalah penjara, adalah surganya bagi orang kafir. Dibandingkan penderitaan yang akan dia tanggung di akhirat, maka apapun kenikmatan yang didapatkan di dunia ini adalah surganya bagi orang kafir. Bungkam mulut orang yang ingin mengandalkan hadis palsu ini. Kaum muslimin, saya ulangi kembali, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Maka dijawab oleh beliau dengan jawaban yang mantap. Dibandingkan kenikmatan surga yang akan ditemukan dan dinikmati oleh orang beriman kelak pada hari kiamat, maka kenikmatan yang ada di dunia bagi orang beriman bagaikan penjara bagi mereka. Subhanallah, Pak. Masya Allah, Ibu. Alangkah sempurnanya kenikmatan surga kalau begitu. Orang beriman nikmat di surga, kaya, hartanya bagus, meluas, istrinya soleh, anaknya baik-baik. Surga yang seperti ini didapatkan di dunia bagaikan penjara itu dibandingkan dengan surga yang sebenarnya akan dia rasakan di akhirat kelak. Allahu Akbar. Tapi bagi orang kafir. Bagi orang kafir. Penderitaan yang akan mereka temukan di akhirat kelak dibandingkan dengan penderitaan atau kenikmatan yang mereka temukan di dunia oleh orang kafir, inilah surganya orang kafir. Karena semenderita-menderitanya orang kafir di dunia ini, semenderita-menderitanya orang kafir di dunia ini, dibandingkan dengan penderitaannya yang akan dia terima nanti di akhirat, ini udah surganya, Pak, di dunia ini.
Subhanallah. Maka bapak ibu mesti pahami kendala kasus ini, bahwa sesungguhnya orang beriman telah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang berhak menerima hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, dan waqina adzabannar. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, inilah dia kajian kita pada malam hari ini. Jangan salahkan takdir. Nanti ada yang bertanya begini, ini saya tutup ya. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, kan ada hadis sahih Muslim berikut ini, hadis sahih Muslim. Ada orang yang sepanjang umurnya dia beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Pada waktu dia sudah dekat akan meninggal, jarak antara dia dengan surga hanya tinggal satu jengkal saja lagi. Ternyata yang tertulis di Lauhul Mahfuz, dia adalah calon penghuni neraka. Betul, ternyata dia banting setir, lalu dia mengamalkan amalan ahli neraka, dan dia masuk ke dalam neraka. Ternyata yang tertulis di Lauhul Mahfuz enggak meleset. Akhir hayatnya, orang yang seumur hidup baik ini, akhir hayatnya masuk neraka su'ul khatimah. Ada orang yang seumur-umur hidupnya, dia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, sehingga setiap orang mengumpat, mencaci, melaknat, dan mengutuknya. Ternyata yang tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa dia adalah calon penghuni surga. Ternyata benar, beberapa saat menjelang kematiannya dia batting setir. Dia menempuh jalan ke surga dan meninggal ketika itu. Maka dia pun husnul khatimah, masuk surga. Ini kalau bapak mau paham, ibu mau memahami, akan banyak orang-orang berburuk sangka kepada Allah. Ndeh zalimnya Allah lai. Sudah begitu baiknya dia seumur hidup melakukan yang baik, ternyata dia tertulis sebagai ahli neraka, dan akhirnya dia mati su'ul khatimah, masuk neraka. Ayo, kalau bapak tidak diluruskan pemahaman ini, bapak akan memiliki persangka yang sama, betul tidak? Padahal dalam pembahasan akidah kaum muslimin, Allah maha berilmu. Allah maha tahu si fulan dengan pilihannya sendiri, dia memilih jalan kemurtadan dengan pilihannya sendiri, lalu dia mati ketika sedang murtad. Maka itulah pilihannya, matinya su'ul khatimah. Ada sahabat seluruh tubuhnya penuh dengan luka-luka, dan dia termasuk di antara yang tergeletak tewas di antara unggunan mayat-mayat hasil perang di masa Rasul hidup. Sahabat-sahabat yang lain berkomentar, aduh indahnya syahidnya, alangkah beruntungnya orang ini. Kata Rasul, demi Allah dia di neraka. Loh, kenapa begitu ya Rasulullah? Seluruh tubuhnya kan sudah luka-luka, dan dia berperang bersama kita, dan dia meninggal dalam keadaan seperti ini. Kata Rasulullah, tadinya dia saking banyaknya luka sudah sangat berat dan sangat tersiksa menahan sakitnya luka-luka itu. Lalu dia tusukkan lebih dalam pisau ke dalam tubuhnya, dan dia mati karena dia bunuh diri, dia masuk neraka. Pilihannya sendiri enggak itu? Pilihannya sendiri kaum muslimin. Itu pilihan dia sendiri. Sama dengan seorang lelaki musyrik datang pada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya berperang bersama engkau. Kata Nabi, kamu sudah Islam apa belum? Belum ya Rasul. Kalau begitu Islam dulu. Ya Rasulullah, saya Islam nanti setelah selesai perang. Kata Rasul, tidak. Sekarang atau tidak usah sama sekali. Nahnu qaumun la nasta'idu bi musyrik. Kami ini adalah orang yang tidak mau minta tolong pada orang musyrik. Masuk kamu dalam Islam dulu, silakan perang bersama kami. Kalau tidak, enggak usah. Kami enggak perlu dengan bantuan orang musyrik. Baik ya Rasulullah, saya masuk Islam. Maka Rasul pun menuntunnya. Dia pun mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu dia berperang. Ternyata, perang selesai, dia termasuk di antara yang tergeletak bersimbah darah. Apa kata Rasulullah? Amila qalilan wa ujira kathira. Beruntung betul orang ini. Dia baru saja beramal, sedikit baru amalnya, tetapi dijamin dia masuk surga. Ini pilihannya sendiri enggak ini? Pilihannya sendiri, Pak. Maka jangan tunda-tunda tobat. Saya khawatir Bapak nunda-nunda tobat, lalu sebelum sempat tobat mati duluan. Ayo, gimana? Sama dengan orang yang sudah wajib haji, hartanya ada, fisiknya sehat, keberangkatan untuk ke tanah suci ada, dia tunda-tunda keberangkatan. Beko selala gaik. Ala pensiun salah beko, memang ketika pensiun sudah ada jaminan dia masih kaya, dia masih sehat, dia masih hidup. Lalu kenapa bermain-main dengan hal yang dia masih gaib? Ada hari ini buat hari ini. Jangan tunda-tunda. Nanti kalau sudah punya suami baru pakai jilbab. Memangnya ada jaminan dari malaikat bahwa kita berumur sampai dapat suami? Jangan-jangan dapat suami yang lebih celaka, yang lebih jahat, yang jijik melihat kita berjilbab, ya kan?
Nanti kalau sudah besar usaha saya tinggalkan bank konvensional, saya akan kembali kepada bank syariah. Memangnya ada jaminan harta kita akan berkembang biak dengan harta yang seperti itu? Ini hati-hati Pak. Hamba-hamba Allah kami muliakan. Saya ditegur awal-awal saya baru nyampe di Indonesia tahun 2000-an. Ketika kami konvoy dengan sepeda motor dengan kawan-kawan ustaz-ustaz dari Mesir semua. Apa kata kami? Nanti kita sholat di Pekumbuh. Posisi kita ketika itu ada di Baso. Oh, bukan Baso, sebelum Baso apa namanya? Biaro. Ya, posisi kami ada di Biaro. Nanti kita sholat di sana. Salah seorang di antara kami berkata, apakah ada jaminan bahwa sampai Pekumbuh umur kita masih ada? Kami terdiam seluruhnya. Kalau begitu, sholat semua di sini. Sholat, Pak. Memang begitu. Emang ada jaminan bahwa beberapa hari lagi, memang beberapa tahun lagi, saya masih hidup. Ada jaminan? Kan enggak. Selama enggak ada, sekarang ada kewajibannya, kerjakan sekarang. Selama sekarang mesti terbuka kesempatan. Begitu, Pak. Ada kesempatan bayar utang sekarang. Bayar sekarang. Ini kan orang suka kali ya, Pak, ya. Utangnya kepada manusia dengan utang kepada Allah, mana yang lebih dulu wajib dibayarkan? Wajib duluan kepada Allah. Makanya di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, disebutkan tiga orang yang akan duluan masuk neraka. Salah satunya adalah orang yang punya harta tetapi menahan-nahan hak Allah dari hartanya, dia yang paling pertama masuk neraka nanti. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, sekali lagi saya ada waktu sekarang, jangan tunggu besok. Belum tentu besok masih hidup. Saya bisa kerjakan hari ini, jangan tunda-tunda besok. Nanti ditanya oleh Allah, kenapa kamu tak jadi kerjakan? Padahal kamu punya waktu, kamu punya kesempatan, kamu punya kemampuan. Ya Allah, saya juga sudah punya niat, ya Allah besok saya bayar. Kenapa harus besok? Hari ini kan bisa kamu bayar. Saya mau putarkan dulu, ini putang ngoangnya. Niatnya mau putarkan dulu hartanya. Mau diputarkan dulu, padahal itu harta milik orang lain. Maaf kaum muslimin, kalau ada yang tersinggung di sini, alhamdulillah. Berarti pengajian ini tepat, kena sasaran. Ya, saya berharap Bapak Ibu semuanya, ini Ramadan pasti kita sedang hidup di sini. Jangan tunggu Ramadan depan untuk melakukan kebaikan. Belum tentu Ramadan depan kita masih hidup. Takdir kita ke depan seperti apa? Hari ini kitalah yang menentukan jalan mana yang kita tempuh. Kaum muslimin, jangan berlindung di balik takdir. Semoga Allah ampuni saya, Allah ampuni Bapak Ibu semua. Mari kita berlomba-lomba dalam beramal soleh. Bisa jadi ini adalah minggu terakhir kita, Ramadan terakhir kita. Maka manfaatkan ini sebaik-baiknya, semaksimalnya. Nastaghfiruka ya Allah Rabbana, la haula wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Insyaallah Jumat depan jika masih ada jadwal saya kita kembali bertemu. Masih ada jadwal saya. Insyaallah Jumat depan kita kembali bertemu dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.